Assalamualaikum, jumpa lagi di video saya di channel Ikaela Studio Family. Di video kali ini saya berbagi keseruan lagi ya teman-teman di bulan puasa hari kelima ya teman-teman dan alhamdulillah tetap istiqomah menjalankan puasa dengan lancar dan kali ini saya mencuci pakaian ya teman-teman dan saya mau bersih-bersih beberes -bersih dapur dulu dan setelah itu saya mau bikin kerupuk puli ya teman-teman bersama budi-budi sama saudara mbak gitu ya teman-teman saudara-saudara di rumahnya mbak dan kali ini setelah subuh saya cuci piring tapi lupa beresin dan mentas Cuci piringnya ya teman-teman, dan kali ini bangun tidur sekitar jam tujuan tujuh pagi. Saya baru mereskan dapur dan menteru alak piring gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah cuaca di sini tadi pagi mendung banget dan berkabut ya teman-teman. Soalnya tadi malam sore sampai malam sekitar jam dua itu hujannya baru berhenti ya teman-teman jadi tadi pagi kabutnya gitu dan mendungnya peteng banget ya teman-teman gelap banget ya dan maaf ya kalau dapurnya kotor ini mau diberesin oh iya kegiatan apa ini bunda-bunda teman-teman semoga diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran rezeki panjang umur amin dan kali ini saya berbagi kesaran gini ya teman-teman, sama beberes, dapur, kompor, bersih-bersih, kompor yang setelah saya masak, selalu saya bersihkan, dan kali ini saya juga membersihkan bawah kompornya gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah saya bersihkan. Biasanya saya kalau membersihkan ya gini-gini aja ya teman-teman, dan alhamdulillah ini udah kalau pagi ini kan belum masak ya nanti sore saya mau masak ikan mujair dan ini sudah saya bersihkan biasanya ya atasnya aja ya teman-teman dan pinggir-pinggir gitu ya teman-teman dan alhamdulillah saya berbaik keseharian saya oh ya yang baru gabung mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, subscribe, komen, and share aktifkan juga notifikasi loncengnya ya teman-teman dan yang sudah like, subscribe, komen, and share. At Terima kasih banyak. Saya doakan diberi rezeki Banyak umur dan diselesaikan urusan-urusan hajat-hajatnya. Amin. Lanjut, inilah sudah saya bersihkan kayak gini, tapi masih ada yang kotor ya teman-teman. Itu nanti saya bersihkan lagi. Dan setelah saya bersih-bersih dapur saya dan saudara-saudara bude gitu ya teman-teman. Bikin kerupuk puli ya teman-teman dari tepung beras dan tepung tapioka saya kasih dikasih bawang putih dan ini rewangin tetangga saya ya teman-teman dan gini aja ini puli kerupuk kulit dari tepung beras sama kanji dan juga sama bang putih sedikit ini sekitar saya bikinnya banyak ya teman-teman saudara saya ya yang bikin ini dibantuin tetangga dibantuin saudara juga ya teman-teman dan ini alhamdulillah bikin 3 kilo sebanyak itu tadi ya teman-teman video saya yang di awal ya teman-teman dan alhamdulillah bisa sharing kegiatan hari ini oh iya kegiatan apa ini belum benda adakah yang kerja ataupun kayak aku gini beberes-beres rumah, kegiatan apa puasa, semoga dilancarkannya puasanya sampai selesai. Dan semoga selalu diberi kesehatan, rezeki ya teman-teman. Gini aja. Oh iya, ini kerupuk pulinya ini kalau sudah saya saya didang gitu ya, sama di kukus gitulah teman-teman. Dikukus, didandang atau langsung gitu baru kalau mateng sudah mateng kayak gini dikelimatin satu-satu dan baru di jemur di terik matahari yang sangat panas ya teman-teman kalau siang di tempatku Candi Sidoarjo Jawa Timur kalau jam segini udah mulai siang ya teman-teman kalau sorean jam 3 udah mendung hujan pastinya ya teman-teman dan itu yang panci tadi kuning dan ini lanjut ceritanya udah sore hari ya teman-teman saya mau bikin buat buka puasa gini aja alhamdulillah kak ke, ke video ya teman-teman goreng ikan mujairnya kecil-kecil hasil mancing suami ya soalnya pas libur suami jadi mancing dapet gitu di sawah depan rumah gitu ya teman-teman bukan tambak ya dan alhamdulillah ini juga capje maaf capjanya saya nggak nggak masak sendiri ya jadi beli di tengah tetangga saya dan itu ada oseng-oseng kacang juga itu saya beli juga teman-teman sama kentaki dan alhamdulillah bisa berbagi lagi dan ini juga beli ya teman-teman kali ini saya tidak memasak pengeluaran bulan puasa atau harian biasa lebih banyak bulan puasa ini ya teman-teman biasanya kalau siang pagi nggak masak, sorenya baru beli ikan. Kalau harian biasa, biasanya saya lebih menghemat ya daripada puasa. Apakah samaan sama aku ya teman-teman? Dan alhamdulillah gini aja buka puasanya, bukan niat pamer ya teman-teman ataupun riak ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. dan alhamdulillah sudah berbagi kesadaran saya dan sampai mengeringkan kerupuk pulinya dan itu kuning-kuning miler ya teman-teman dari singkong dan alhamdulillah sudah berbagi terima kasih sudah menonton maaf apabila ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye next video saya selanjutnya